မဟာနာမက आलापाली number one stanza by number one stanza pay home to the buddha sugatan sugatan siddham kusala kusala jaha amatan amatan sandan asaman asamanda dan Sarana Sarana Loka Arana Arana Karan Avayan Aveyan Tana Nyekan Sadu Sadu. So in this stanza, many quality. So yesterday I started the Sukata, no? Sugata noya finish, I want to continue, no meaning. Banyak mengandung arti ya. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan arti dari sugata uh, dan sugata itu pun banyak arti. Saya sekarang akan melanjutkan arti yang lainnya. So just as a sugata meaning is a Buddha say, Buddha say, Buddha tell two kind of speech only among the six kind of speech in the world. Jadi arti dari sugata yang kemarin dijelaskan saya itu artinya Buddha hanya arti sugatanya adalah Buddha hanya mengatakan hal dari enam-enam jenis perkataan. So this two kind of speech is a true and beneficial whether people like or doesn't like. Jadi dua perkataan, dua jenis perkataan yang, di, yang diucapkan oleh Buddha itu hanya uh, jenis yang uh, perkataan yang sesuai kebenaran dan bermanfaat. Apakah itu disukai orang atau tidak disukai orang? So, within the 45 wasa, within 45 years. Within 45 years meaning is uh, starting for eleven seven Yudanyana under the body tree. And Mahaparinibbana bana under the salah tui, you know, between there 45 years. So during the 45 years, all Buddha's speech are for knowing, for understanding, for novertu only, no other other speech. Jadi selama 45 wasa Buddha itu, jadi 45 tahun, dimulai dari Buddha uh, uh, mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi sampai Buddha um, Mahaparinibbana di bawah pohon sala itu. Jadi sema, selama 45 tahun itu Buddha hanya mengucapkan hal-hal uh, yang berhubungan dengan empat kebenaran mulia, tidak ada hal yang lain. Every day Buddha Buddha say the speech. All speech are related to the full. truth. So this number is uh, not for benefit. Other people benefit only. Yeah. Jadi uh, semua ucapan Buddha itu berkaitan dengan empat kebenaran mulia. Jadi uh, itu ada manfaatnya adalah untuk uh, ma untuk malu-malu malu-malu yang lain bukan manfaatnya untuk Buddha ya, tapi untuk untuk kebaikan malu-malu yang lain. So regarding the beneficial speech. There is one sutta. is called Gatha Watu Sutta. You know? In this sutta, in this Gatha, Gatha Watu Sutta, there are ten kinds of speech, ten kinds of Gatha, ten kinds of the saying. Jadi ada sebuah sutta yang namanya Gatha Watu Sutta itu di sana ada dijelaskan sepuluh jenis uh, per, per perkataannya. So Buddha say this ten kind of the That kind of the that kind of the kata, kata meaning is a kata of the speech. Seeing that kind of saying. No? number one, apiccha kata. Apiccha, apiccha is a greedy. Apiccha is a not greedy, <laughs> no greedy, no greedy scene Related related to no greedy, apiccha. Jadi dalam sutra ini ada sepuluh jenis kata-kata yang suka diucapkan di oleh jenis kata-kata perkataan yang diutarakan oleh Buddha. Yang pertama itu apaca. pacca itu artinya serakah atau tamak. Jadi apaca mungkin tidak, tidak ada ketamakan. Apa apa plus eca. Apa is a little, apa meaning kecil, kecil. is a little. Kecil-kecil. Eca is a greedy, little, 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 Little wish, little wish, little wish. Only. Oh, jadi apa cah itu dari kata apa apa itu artinya sedikit dan paca itu ketamakan. Jadi art kalau digabung artinya sedikit harap, sedikit berharap. Ya. Although dona ofa the uh, three set oru root, but he need only one set like that. Such kind of as Hmm. Jadi misalkan ada, ada pendonor yang mendanakan tiga, tiga set jubah tapi Buddha hanya membutuhkan satu set jubah jadi itu contoh perkataan itu This aperture is uh, supporting to attain Greedy if, if the person is greedy, he might be searching for requisite then no time to meditate jadi jenis perkataan apa ini bisa uh, mendukung untuk pencapaian nibbana. Jadi kalau misalkan seseorang itu tamak dan kata-katanya selalu mengandung ketamakan itu, dia akan sibuk mencari perolehan kemana-mana dan tidak 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 akan bermeditasi. So now the sambeku they are searching for liquidity by many way. Sometimes teaching, sometimes tomato. <laughs> So many way they are such involved because they, they are very busy. So they had, cannot meditate. Di zaman sekarang ini pun banyak bikku yang uh, sibuk mencari perolehan ke sana kemari ya. Jadi dengan berbagai cara misalkan dengan uh, Tho, uh jadi mereka itu tidak ada waktu untuk meditasi. Sam Sally also every day they pidapada in the village. Because they need the sun liquors, so every day they enter the village and they are pida pata. This guy raw rice, raw rice pida pata. Raw, raw R A W raw, raw rice. Noya cook, but this rice noya cook. Raw rice, raw rice pida pata. Jadi kata saya itu juga ada saya le yang setiap hari itu pindah pata mencari perolehan ke desa desa. Jadi mereka itu di sana uh, menerima dana beras yang masih mentah, gitu, yang belum dimasak. So you can see in the uh, massam seli they are up to nu they are beda pada. Right? Because other time people also offer the money also offer, they collect money and they 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 save. So they have some seli greedy. <laughs> Jadi di Myanmar pun setelah tengah hari lewat dari tengah hari pun ada sayale yang pindah patah di sana pun mereka menerima uang karena orang uh, orang orang tuh mendanakan uang dan akhirnya uang itu disimpan oleh sayale karena dia tamak ada ada ketamakan di sana dan dia simpan. But sometimes some nunnery very poor. At that time, all sayale have to pindah patah every day or every week. No donat for this nunnery, And then also have to pindah in the village. Hmm. Terkadang ada tempat tinggal sayale itu yang memang uh, tidak banyak perolehan, yang ibaratnya lebih miskin gitu ya. Tapi maksudnya tidak banyak perolehan, tidak banyak donatur yang di sana. Jadi setiap hari para sayale itu harus uh, pindah patah keluar atau setiap minggu. Oke, okay, so pindah patah is oke, okay, but greedy itu no, no oke. Okay. Hmm. Kata saya itu, pindah patah itu boleh, tetapi uh, jangan tamak. Oke, okay, dia se apatcha Jadi ini yang disebut dengan apatcha katha. Napa tu is santuti katha? Santuti mene is contentment. Contentment is a anything tega awa he satisfied. Such kind of the speech such such kind of saying relating santuti yang kedua adalah uh, namanya santuti kata santuti artinya uh, merasa puas ya jadi kata-kata yang berhubungan dengan kepuasan gitu dia merasa puas dengan apa yang diberikan okay so any requisite dagger offered, at that time we must satisfy at that time we are very happy every day if not satisfied, at that time problem <laughs> hmm. jadi apapun requisit yang sudah didanakan oleh dayaka kita seharusnya merasa puas dan uh, cukup ya jadi kalau tidak merasa puas itu biasanya timbul masalah so for example in our many power plant dayaka cannot offer the purified water bottle purified water for every piku, every sally. so Monastery ofer the Vita uh, water, they made the Monastery Vita, and recommended to buy the water. Uh, at that time we must be satisfied, so we should buy our water for our drinking, our safe. Uh. Jadi misalkan di Myanmar itu, uh, jadi para dayaka itu tidak bisa mendanakan Botol minum air filter untuk setiap biku yang ada. Jadi mereka dananya itu filter air yang di pusat maksudnya ya. Terpusat filter airnya. Jadi biku biku biasanya ambil air di sana dan kemudian airnya itu direbus baru diminum. So here also, please wind the water because natural water is sometimes problem. So have to wind the water. After wind only we should drink. Jadi di sini juga seperti itu kata saya itu uh, kita sebaiknya itu sebelum minum airnya itu di dimasak dulu baru setelah itu baru diminum lebih bagus. So wine here also has one of the wine machine. Another is a surgical kit also maybe install tomorrow to for wine the water. Good point one. So can get from surgical kit also later. Mm. Jadi di sini nanti uh, di sini kan sudah ada itu ya air panas itu untuk 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 merebus air nanti diikuti sayadawji katanya akan dipasang juga. And also we have the menu where vila, semua idiotica, wine-in- wine-inja, semua-semua, one semua one. So if some samsam this please inform me. No, I also have one now. Hmm. Di sini juga ada uh, Kettle kecil ya, apa kettle listrik namanya yang kecil itu ya, biasa ya, untuk perseorangan tuh. Kalau ada sama yang butuh, boleh informasi info ke saya saya tuh. So water is very important. So water and food, water is more important. Without water we cannot stand. Hmm. Air minum dan air minum sangat penting ya. Jadi dibandingkan dengan makanan, air minum tuh lebih penting karena kalau tanpa air minum kita tidak bisa bertahan. And also medicine. Sometimes we sick. At the time, Buddha medicine is a fermented urine. Buddha, Buddha already gave all the bhikkhu. If you sick, you should drink the urine, fermented urine. This is very cheap. <laughs> ya, juga untuk obat ya. Jadi, Buddha sudah memberikan obat kepada para biku. Jadi kalau misalkan ada para bikku yang sakit, itu minum air seni sendiri yang sudah difermentasi. Jadi itu sangat murah kata saya. So the best urine is that you are all urine is the best. So fermented I mean, the, the, whole night you sleep at the time you are urine the fermented in the your body. So early morning urine is the, the best medicine for you. <laughs> <laughs> Jadi urin yang terbaik adalah urin dari diri sendiri. Jadi yang dimaksud dengan yang sudah difermentasi artinya uh, urin yang sudah semalaman itu di dalam badan kita. Jadi urin yang fermentasi itu adalah urin yang di pagi hari yang pertama kali dikeluarkan itu. Itu yang paling baik. So for kuti Buddha already gave of our uh, new bhikkhu. Vrukhamula senasana no under the tree in the forest every tree are you goodie. Buddha say, so have a can stay under the tree, and that are very easy. We have many kuti in the forest, so Buddha already gave kuti. Kuti is a tree under the tree stay. So Buddha, Buddha recommended stay under the tree. At that time, you can meditate. Hmm. Buddha juga sudah memberikan kuti. untuk para biku juga yaitu dia sudah mengatakan biku seharusnya tinggal di bawah pohon jadi kuti biku itu ada di bawah pohon jadi di sini ada banyak banyak pohon jadi itulah kuti kuti para biku kata saya itu. this under the tree Buddha along the eight man only. So rainy season in have to such in the kuti. Jadi kalau tinggal di bawah pohon itu hanya boleh di luar musim hujan ya. Jadi selama delapan bulan dalam satu tahun itu boleh di bawah pohon tapi selama empat bulan musim hujan harus tinggal di dalam kuti. And also any kuti also you must satisfy. Dan untuk uh, dan seharusnya uh, bisa puas untuk kuti apapun yang yang sudah disiapkan. Zatatan tuti kata santuti kata. Nah, ini yang dimaksud dengan santuti kata. Hmm. Number three kata is a pa Uweka kata. Uweka meaning is a seclusion. There are three kinds of seclusion. Number one, kaya viveka, body seclusion. Number two, ceta viveka, consciousness, mind seclusion. Ubedi viveka, number three. Okay. Yang ketiga, uh, jenis perkataan yang ketiga adalah namanya pawiweka kata. Pawiweka ini artinya uh, sunyi ya, uh, Ya sunyi terpencil. Jadi um, ada tiga macam yaitu yang pertama kayak kaya, kaya WWK itu artinya uh, badan, badan yang uh, badan ya badan. Kalau yang kedua itu kaya WWK, cita WWK. Cita WWK itu pikiran. Jadi pikiran ini uh, ter ter terpencil dari hal-hal yang hal-hal yang tidak berguna ada jelasnya? Last one the ubidi wuweka. Yang terakhir adalah upati wuweka. Ubidi wuweka the antarani palasama pati ada di tikin nibana s object. This is called Uvika. upati wuweka. Pati wuweka itu kalau kita sudah um, bisa mengambil nibana sebagai objek. So kalau wuweka is a stay alone, not mix with other. Stay alone. This is called kaya wuweka. Yang dimaksud kaya wiweka ini adalah kalau kita tinggal sendiri dan tidak uh, bergaul dengan orang-orang lain. Itu namanya kaya wiweka. Alone walking, alone sitting, alone eating. This called kaya wiweka. Nah. No. Jadi berjalan sendiri, duduk juga sendiri, makan juga sendiri, ini yang disebut dengan kaya wiweka. Another ada cita wiweka. Chitta Viveka is a entering jhana. This called Chitta Viveka. Entering jhana. Chitta Viveka ini adalah misalnya masuk jana, jadi ini disebut cita wiweka. Even those stay alone, but thinking a lot, thinking related regarding to the eating, thinking to go back home, this are not cita <laughs> <laughs> Jadi meskipun sudah tinggal sendiri, tapi kalau di pikiran masih berpikir mau makan ini itu atau mau pulang ke rumah, mau ini itu itu masih belum cita wiweka. So Bigo is uh, cita wiweka is more important than kaya wiweka. Even though we sitting together at the time we enter in jana at the time cita wiweka at the time cita wiweka also beda dengan kaya wiweka. Jadi cita wiweka itu lebih penting daripada kaya wiweka. Jadi misalkan kita duduk berkumpul, tetapi pada pada saat itu bisa masuk jana, nah, itu lebih baik. Pak kaya wiweka itu support to to the cita wiweka. Tapi meskipun demikian, kaya wiweka juga mendukung pencapaian cita wiweka. So Asosai we ada, walking meditation also together together. Uh, go to the surgery kuri also client together together. At the time cannot meditate they talking 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 talking. So kaya we is very bad at the time. At the cita we weka also cannot. Mm. Jadi kalau misalkan meditasi jalan uh, sering bergaul dengan orang-orang misalkan pada saat meditasi jalan juga berduaan atau ber, berkumpul gitu. Pada saat sedang ke Kuti saya juga jalan berduaan dan ngobrol. Jadi di situ tidak ada kaya wiweka dan juga tidak ada cita wiweka. So because they the kaya wiweka fast, kaya wiweka stay low, stay meditate, stay walking meditation, low. After that, cita wiweka also coming. Yeah. Jadi oleh karena itu, coba coba untuk latih kaya WWK dulu makan sendiri jalan sendiri apa apa itu sendiri semua nanti cita WWK akan otomatis datang If you can attain nibana by mega pala dan then you can get the ubhdi hmm. hmm. jadi kalau sudah bisa mencapai nibana dan dan punya mega pala itu uh, maka bisa upati WWK oke okay, this apa wiveka kata ini yang, ini penjelasan dari Pawiweka Kata. Number four is Asansega As -ka Kata. Sansega -ka meaning is associate, mixing, mixing with other. Asansega As is not mixing with other. Stay alone. Asansega. As Asan. Yeah, yeah, yeah. Very similar. Yeah yang keempat asang saka kata jadi ini agak mirip dengan itu ya jadi dia itu artinya tidak berhubungan dengan yang lain sendirian gitu this asang saka is more associated with the villager mm. tapi yang asang saka ini dia lebih lebih uh, menekankan untuk hubungan dengan uh, umat awam ya not only villager city people also jakarta people coming to associate with them. So today one samnila like, amazing associate with the Jakarta people. So this samnila like, really cannot meditate because many information came from Jakarta. <laughs> <laughs> Jadi bukan cuma tidak tidak berhubungan dengan umat-umat dari desa, tapi juga dari kota. Misalkan umat-umat yang datang dari Jakarta. Kata saya dah hari ini ada seorang samanera yang tadi berhubungan dengan umat dari Jakarta akhirnya tidak bisa bermeditasi karena banyak informasi yang didapatkan. Hmm. Number five is Wiriya Rambakata. Wiriya means effort, usaha. Wiriya. Wiriya Rambakata related to the effort to meditate. Such kind of thing. Hmm. Yang selanjutnya namanya Wiriya Rambakata. Jadi Wiriya ini artinya usaha. Jadi uh, per perkataan yang berhubungan dengan usaha untuk bermeditasi. Die, nai uglot. How to do? Now a uglot already. This one hour we all we all die. If we all die, how to do we? Jadi saya mau bertanya kalau misalkan jam sembilan nanti kita semua mati mau bagaimana tanya saya doang. jadi kita cuma punya waktu sisa satu jam lagi harus bagaimana what to do stop stop tamato I meditate <laughs> <laughs> jadi mau damatoknya berhenti dan langsung meditasi ya yeah we are all mad maybe go one hour we have chance after one hour we all maybe die <laughs> <laughs> ya, karena kita cuma punya kesempatan sisa satu jam saja. Setelah satu jam kita semua akan meninggal. Yeah. Don't need to think tomorrow also. <laughs> <laughs> ya untuk besok pun, untuk besok ordinasi Samanera pun sudah tidak tidak usah dipedulikan lagi karena sudah meninggal malam ini. Yeah. So such kind of speech Buddha Buddha use. <laughs> Jadi perkataan seperti ini yang dikatakan oleh Buddha, yang di, hmm. yang digunakan oleh Buddha. Number six is sila kata uh, regarding with regarding with the sila. Yang keenam namanya sila kata yaitu perkataan yang berhubungan dengan sila moralitas. Number seven samadi kata regarding with the upacara apa na Yang ketujuh namanya Samadhi kata yaitu uh, berhubungan dengan konsentrasi upacara dan apana. There are three kinds of samadhi, kanika samadhi, upacara samadhi and apana samadhi. So, kanika samadhi is a very easy, everybody can get, no. Upacara and apana apana is a jhana, no? samadhi. So, upacara is a surrounding jhana. So, these two kinds of samadhi is difficult to get. Samadhi ada tiga macam. Yang pertama namanya kanika. Jadi kanika samadhi ini uh, sangat lebih gampang ya. Maksudnya untuk semua orang bisa punya kanika samadhi. Yang kedua namanya upacara samadhi. Dan yang ketiga apana samadhi. Apana samadhi ini adalah jana ya. Jadi kalau upacara samadhi ini dia sangat dekat dengan jana samadhi. Jadi ini dua ini agak susah didapat. There are three kinds of samadhi. In the same way, there are the three kinds of nimitta. Number one, prikama nimitta. Number two, uga nimitta. Number three, pribaga nimitta. Ada tiga jenis samadhi tadi sudah dijelaskan. Begitu juga ada tiga jenis nimitta. Nimitta yang pertama, parikama nimitta. Yang kedua namanya ugaha nimitta. Dan yang ketiga namanya patibaga nimitta. So, parikama nimitta is, a uh, even you try at the time, this nimitta become like clay color and that this clay color mixing with the blood, either that become the white color. This white color called organimetra, like cotton wool, uh, like the cloud. This cotton wool become very bright, either that become the blue organimetra. Uh. Jadi untuk mereka yang melatih meditasi anapanasati, jadi untuk uh, awal tuh kalau melihat napas di sini. Uh, itu namanya parikamanimita kalau ada buat warna seperti abu-abu gitu, asap gitu, itu namanya parikamanimita. Nanti setelah itu, nimitanya akan menjadi warna putih seperti kapas atau awan gitu ya. Itu namanya ugahanimita. Nanti lama-lama akan jadi terang, dan itu namanya patibaganimita So this a uh, generacy in sam merit also some color also possible. Mm. Ini hanya secara umum aja, tapi sebenarnya uh, untuk pengalaman tiap orang berbeda-beda. Ada yang warnanya juga berbeda-beda. So grey color and white color, nimitta ada yang di. So beri bagian nimitta tadi, kagak ubah salah. Oh, jangan apa-apa Jadi untuk nimitta yang tadi yang abu-abu itu sama yang putih itu bisa mencapai uh, kanika samadi. Tapi untuk pati baganimita ini bisa mencapai upacara samadi dan jana samadi, apana samadi. So because uh, we need pati baganimita, at the time we can get the upasala or jana apana samadhi. Ya, oleh karena itu kita butuh pati baganimita untuk mencapai upacara samadi dan jana samadi. So at the time can stay in the nimita. The yogi can stay in the nimitta the whole day, all two hour, three hour, and then very peaceful. Kalau seperti itu nanti yogi yang mengalami itu bisa tinggal di dalam nimitta itu selama bisa satu hari, ada yang dua jam, tiga jam. Nah, kalau itu terjadi biasanya sangat damai, sangat nyaman. Do you want to stay in the nimitta? Mau tinggal dalam nimitta gitu. Try. Thai, Thai. nah, No, Thai maybe very near now. Because now every every condition are ready for you. Only you try and stay here. <laughs> <laughs> Jadi, semua kondisi di sini sudah tepat ya. Cuma tinggal diri sendiri yang perlu usaha untuk mencoba. Oke, okay, this is Samadhi Katha. Number seven. Tadi itu adalah Samadhi Katha. Ya. Number eight is a Panya kata, wisdom. Yang kedelapan namanya Panya kata, yaitu kebijaksanaan. This is related with the Vipassana Panya, eh, Mega Panya. Jadi ini berhubungan dengan uh, kebijaksanaan Vipassana dan Vipassana Panya, Mega. Dan dan Maga Panya. Jalan-jalan. Jalan-jalan. <laughs> jalan buah display how to practice vipassana together mega pala. Jadi Buddha menjelaskan bagaimana cara untuk melatih vipassana untuk mendapatkan maga pala. There are four kind of the dhamma. Citta, rupa and nibbana. Ada empat macam paramatadama dhamma yaitu citta, cittasika, rupa dan nibbana. Number one citta, number two cetisika, number three rupa, number four nibbana. So to attain number four nibbana, have to contemplate anicca dukkha anatta. Two, one, two, three. Yang, yang pertama tadi kan cita, yang kedua cetasika, yang ketiga rupa, dan yang keempat nibbana. Jadi untuk mencapai nibbana harus merenungkan anicca dukkha anatta dari ketiga ini yang sebelumnya itu. So very easy, right? Jadi secara teori gampang kan? ya. Yeah, to attain number four, contemplate one, two, three. <laughs> <laughs> Jadi untuk mencapai yang nomor empat, tinggal merenungkan yang nomor satu, dua dan tiga. Okay, now number nine is a uh, vimuti kata. Vimuti is a revelation. Revelate this called palat. No, a lot of called Vimulti. No, related to the a Yang selanjutnya namanya Wimuti Kata Wimuti ini artinya kebebasan. Jadi ini berhubungan dengan uh, buah dari arahat ya. Jadi mencapai, mencapai arahat. So number ten, Wimuti Nyana Dasana Kata. Wimuti Nyana Dasana Kata. Wimuti is a rata pala. Nyana Dasana is a reflect. Reflecting kau nyana dasana. So dasana is see si-mi-ne-ze, taipi uh, java-kana, reflect to the rata-phala. So this uh, after mega-phala, all we have to reflect, rata-phala. Such kind of the speech, saying. Hmm. Yang terakhir, yang ke-sepuluh, namanya vimuti Nyana dasana Jadi vimuti tadi kan artinya arahata pala ya. Jadi uh, Nyana dasana artinya merenungkan. Jadi untuk mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat, mereka bisa merenungkan arahat, arahat-arhata pala itu. Oke, okay, this kind of saying is a beneficial, beneficial saying. Hmm. Jadi sepuluh macam perkataan ini adalah jenis perkataan yang bermanfaat. So obviously, why is a not beneficial speech, not beneficial saying? There are thirty-two kind of saying, thirty-two. Uh, hmm. Jadi kebalikannya ada tiga puluh dua jenis perkataan yang tidak bermanfaat. This unbeneficial Jadi 32 jenis perkataan yang tidak bermanfaat ini uh, bisa juga disebut perkataan hewan. Bapali, they say kata. Sometimes we not, not Sometimes we not translate teri, teri is uh, uh, not really go. He always uh, against the against the way. Such kind of meaning, dari Kalau dalam bahasa Pali itu kan namanya Trichana. Trichana itu ada yang mentranslate itu sebagai hewan, tapi kata saya itu artinya itu bisa juga itu artinya tidak melawan ya, dia melawan arus gitu. Dia tidak 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 langsung jadinya melawan. gitu The block Block to to go the Nibana, block speech like that. Jadi dia menghalangi untuk mencapai Nibana. Maybe in the highway to the Bogor to the Jakarta highway, something blocked, the way cannot go to the Jakarta like that. Such kind of the meaning tericanah. Hmm. Jadi misalkan uh, jalan tol di dari Jakarta ke Bogor itu ada ada peng, terhalang penghalang ya. Jadi penghalang itu yang namanya tericanah. Oke, okay. so number one, Raja Katha. Raja is the king. Ready to get with the, the king. Jadi jenis perkataan yang pertama itu adalah Raja Katha, yaitu perkataan uh, mengenai Raja. Raja. So, number muasa. two, Raja. Number two, Jora. Jora is the or the robber. Jora Katha. Yang kedua namanya Chora Katha, yaitu mengenai pencuri. Number three, Mahamata kata. Mahamata is a minister. Hmm. Yang ketiga, ma namanya Mahamata kata, arti artinya itu mengenai uh, menteri. So, yogi, no need to say, oh, this king no god, <laughs> this minister no god, oh, this king is a very god, this minister is a very god. No need to say. Hmm. Jadi para yogi itu tidak seharusnya berkata, oh, penguasa ini bagus, penguasa ini jelek, tentang ini bagus, menteri yang ini jelek, gitu. So number four is Sinagata regarding the army. Hmm. Nakata yaitu berkat mengenai uh, tentara. Number five is uh, beja kata. Beja Bhyak is the deja. Related with the Teja. hmm, Teja, Maybe COVID, COVID 90, another, another generation coming. No need to say, <laughs> bahaya kata. <laughs> Oke. Okay. Yang selanjutnya namanya bahaya kata yaitu mengenai bahaya, misalkan perkataan mengenai uh, uh, virus COVID yang baru gitu. Jadi tidak usah, hmm. tidak usah dikatakan gitu. Just meditate, jual medisnya oli. Number six, Yoga Kata. Yoga Kata is a fighting, fighting bottle, bottle, fighting in the bottle. Maybe one country, another country, uh, war. Maybe now one country, another country is a war, right? Such kind of speech, no need to say. Nah. Mm. Eh, yugda kata. Yugda. Yang keenam namanya yutakata artinya ini uh, mengenai perang ya atau pertikaian. Jadi misalkan perang antar dua negara itu tidak usah dibahas gitu. Such kind of the fighting many people interesting nowadays. Every every day they are see the Facebook, in the see in the newspaper, they are very interesting. Now yogi mm -hmm. show sure not interested. Yeah. Mm. Jadi misalkan sekarang ini sedang ada perang antar dua negara dan banyak yang tertarik untuk hal untuk hal itu untuk bahas hal itu jadi ada banyak di Facebook di koran juga banyak Nafas seven anak kata anak is a food related with the food oh tomorrow we fast what what food tomorrow we fast kapia shall not ask to the kapia yang ketujuh namanya anak kata, yaitu berhubungan dengan makanan jadi misalkan Uh, tidak perlu yogi tidak perlu bertanya kepada kapia besok makan apa gitu. eh our own the uh, pal they always write in in the in the white book or uh, tomorrow we first what lunch is what and then many people very interesting or uh, tomorrow what what kind of food this they, they go and see. <laughs> no need to see right. Jadi <laughs> di <laughs> Uh, pau di center pau yang di Myanmar tuh biasa mereka tulis besok tuh menu makannya pagi apa, menu makan siang apa. Jadi banyak biku yang suka ke sana lihat menunya apa besok. Mereka sangat sangat pengen tahu. <laughs> Jadi kata saya itu tidak seharusnya lihat-lihat seperti itu gitu. Really, biku are very interest, very exciting. Oh, tomorrow very good food. And the whole night he cannot sleep. Kata saya itu memang ada beberapa biku yang mereka suka ya lihat-lihat itu. -lihat. jadi setelah tahu besok oh uh, besok menunya makanannya enak akhirnya mereka nggak bisa tidur semalaman. Gitu. Monastery intention is uh, to choose only they made the, the menu. Tomorrow befa is uh, what kind of food like that? One, two, three, four, they they, they write. Lunch is which kind of curry? To choose suitable food only not to be greedy. <laughs> hmm. Jadi niat dari monastery itu menuliskan menu itu fungsinya adalah supaya besok tuh tahu makan apa, mau makan apa jadi udah tahu gitu. Jadi bukan untuk untuk tamak gitu, bukan untuk menimbulkan ketamakan. Jadi kita bisa tahu besok makan pagi menu apa kita pilih mana yang cocok gitu. Oke okay, number 7 is an anak nakata nah huh? number seven food number 8 is a pana the drink yang nomor 8 namanya panakata yaitu mengenai minuman so, oke okay, so tomorrow evening which which kind of juice <laughs> hmm. jadi misalkan bertanya besok sore jus minuman sorenya apa gitu nah itu tidak hmm. bagus ya Mm. So some people say, or oh, before Tamasari, you no know, even I know the fruit juice. And then this people say, oh, Bande, you show advice to the kitchen tea fr fruit juice, or apple juice, or er er orange juice, or like that. <laughs> but I never say to the kitchen. <laughs> mm. <laughs> Jadi sebelum sebelum dulu itu uh, Taman Sari itu sore, di sini itu minuman sore itu tidak ada minuman buah, jadi hanya minuman hangat saja. Jadi ada biku yang mengatakan kepada saya, "Do, Banti seharusnya Banti kasih tahu ke dapur kita butuhnya minuman jus buah gitu." Tapi saya do nggak pernah ngomong. Dabai naik wata kata. Wotak is uh, ifu klo klo ociwra. So. Wotak. Yang kesembilan wata. adalah watakata, yaitu mengenai kain atau jubah. Wata, w a t t h a, wata. Watakata. Hmm, watakata. So, oh, your root is cotton or which kind of material? no <laughs> need to say each other. Uh, hmm. Jadi misalkan ada yang tanya. Jubahnya dari bahan apa? Apa dari katun atau dari sutra gitu? itu nggak perlu nggak perlu tanya-tanya gitu. Hmm. Number 10, Sayana Gata. Sayana meaning is uh, kuti kuti. Kuti or seat. Sleeping, sleeping place. Ya, yang selanjutnya namanya Sayana katha, yaitu mengenai tempat tinggal. Kuti. Hmm. Any kuti you must be satisfied. This is okay. nah Jadi kalau dapat kuti apapun, kita seharusnya puas. Nah, kalau seperti itu, maka enggak ada masalah. Number 11, Mala Gata. Mala is a flower. Relating with a flower. Or today, open flower is, uh, which kind of flower? <laughs> Come from where? Don't <laughs> no need to ask. <laughs> hmm. Yang sebelas namanya malakata, jadi mengenai artinya itu mengenai bunga. Jadi misalkan bertanya, oh hari ini ini bunganya dari mana gitu? Siapa yang dana bunganya dari mana bunganya itu tidak usah ditanya seperti itu. Ini yang mah fake flower tuh he fake flower, not real flower. Some people they offer the fake flower, the plastic flower. Di Myanmar juga ada kadang ada orang yang berdana itu bunga palsu yang terbuat dari plastik. Nada is a ganda kata. Incentive instant, instant pop for buddha ini. This also ganda ganda instant relating with the instant hmm. yang selanjutnya namanya ganda kata yaitu uh, mengenai wangi-wangian, apakah itu dupa atau parfum dan sebagainya. Nama tadi a nyati kata, related with the regarding with the related related. Lulite Mineza, or oh, my Lulite in Jakarta, they are, they are fine, healthy or not. No, no need to say. No, just send me that. Is Nyati, Nyati Kata. Oh, nyati, selang, Nyati oh, hodu. Nyati, oh. nyati. Yang selanjutnya namanya Nyati Kata. Ya. Jadi Nyati ini artinya keluarga. Jadi tidak usah uh, berkata seperti ini. Oh keluarga saya yang di Jakarta, apakah baik-baik aja? Jadi kata saya itu tidak usah bertanya seperti itu, kita cukup kirimkan meta aja. 543 saya, Yana Kata. Yana V, your car is a year model. Which kind of the blend? Like that, show not ask, no need to investigate. Yang ke-14 namanya Yana Kata, yaitu mengenai kendaraannya. Jadi tidak usah bertanya oh, ada ya kak kendaraanmu tahun berapa modelnya apa gitu itu nggak usah tanya-tanya. In Yama, every monastery has a movie movie car. So one piku and one piku they meet and then they say, oh your car is a which model? <laughs> no. How how much your car? Eh, they each other talking like that. <laughs> Jadi kata saya tahu di Myanmar itu hampir tiap Monastery itu punya mobil ya, mobil Monastery. Jadi nanti kalau bikku sesama bikku ketemu da dari Monastery yang berbeda, mereka akan diskusi. Dia akan bertanya, "Oh, mobilmu model apa? Harganya berapa?" gitu. Nah, seperti itu. Oke, okay, so now 50 is Kama kata. Kama is a village regarding with a regarding village. Uh gama gama kata. Yang ke-15 namanya gama kata yaitu mengenai desa. Jadi perkataan mengenai desa. 60 is a nigama kata. Nigama meaning is a uh, small town called nigama. Small town. So nigama meaning is a no no office but has market. Village has no market. No, is market we call nigama. Hmm yang ke-16 namanya nigamakata. Nigama ini artinya bisa disebut juga uh, kota yang kecil ya, kota yang sangat kecil. Di kota ini tidak punya belum ada kantor, kantor pemerintahan, tapi sudah punya pasar. Kalau tadi yang sebelumnya itu gama, gama itu desa itu dia belum punya pasar. Itu disebut gama. Tapi kalau sudah punya pasar, dia disebutnya nigama. SMP Nagara Kata City. Yang yang ke-17 Nagara Kata itu kota. Hmm. It is a Janapada. Janapada Kata. Janapada is adalah state of province. Yang ke-18 itu namanya Janapada Kata, itu artinya provinsi. 90 is a 80 Kata. 80 is a Wanita, wanita, itu woman. Relating with the Yang ke-19 namanya kata itu artinya mengenai wanita. Jadi perkataannya mengenai wanita. 20 is a surakatha. Sura. Sura is a hero. Maybe every country has a hero. Yang no? ke-20 namanya surakatha itu artinya pahlawan Jadi tiap negara kan punya pahlawan sendiri masing-masing. Indonesia hero is who? No need to ask. Jadi tidak perlu tanya pahlawan Indonesia itu siapa gitu, nggak usah tanya. We want to know tema sari hero only. Jadi kita cuma perlu tahu pahlawan Taman Sari siapa gitu. Who is that Taman Sari hero? Jadi saya mau tanya siapa pahlawan di Taman Sari. Oke, okay, now 31 is the Wisika. Wis kata wisika is uh, the road the road uh, or your road is good or not like that wisika yang nomor dua satu namanya nisika kata itu artinya jalan jadi seperti misalnya tanya jalanan di monasterimu bagus enggak gitu dan itu kubathana kata kubathana koba mini is ancient uh, time to 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 get water either I have to go to the river in the river they have one the place easily to to, blend, to 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 take water such kind of harbor like that small small the small the place prepare to take water drinking water or use water so village I have to go there because every place are not possible because river is uh, sometimes very very deep the pen So such very easy to get the water. Such kind of the such kind of place called koba tana, koba tana. Koba is a water pot. Oh, tana is the place water taking place from the river. Relating with the this place. Hmm. Yang nomor dua dua ini namanya koba tana kata. Jadi koba kata koba kana ini uh, artinya, misal, di zaman dulu di zaman dulu itu penduduk desa mereka mengambil air itu dari sungai jadi ada suatu ada satu tempat khusus biasanya uh, itu tempat itu khusus untuk mengambil air jadi uh, di, tidak bisa ngambil air itu di semua sungai karena kadang ada pinggiran sungai yang airnya cukup dalam jadi tidak gampang tapi ada satu tempat khusus di mana itu semua orang penduduk desa itu ngambil sungai itu dari sana jadi dia ada sudah disiapin wadah di sana untuk untuk ngambil air. Jadi itu namanya kobakana tanah. Jadi tri poba kata. Poba beda. Poba beda is a fast way or the beda means a move to the this like poba So this person reach to the maybe already in this like at that time saying oh uh, my auntie already passed away. Maybe she reached to there, a uh, Dewa the War or something. Or maybe she can't back our home. I very afraid. I shall not say like that. <laughs> <laughs> Jadi yang selanjutnya namanya Puba Peta Kata. Jadi itu uh, perkataan mengenai orang yang sudah meninggal. Jadi seperti misalkan bibi, um, bibi saya meninggal, terus kita, uh, dia mengatakan oh bibi saya mungkin terlahir di alam dewa. Atau dia mengatakan, oh bibi saya sudah meninggal, mungkin dia sekarang ada di rumah, saya takut gitu. Nah, seperti itu tidak usah dikatakan. 34. Nanata kata. Nanata is a generous saying. Generous saying is a no, no, the aim. Here they are the saying like that, generous. Useless saying. Nanata. Kata. Uh, nanata kata. Uh, yang ke-24 namanya Nanata kata yaitu uh, basa basi ya. Eh. Hmm. Jadi tidak ada tujuannya dia cuma basa basi, enggak ada tujuannya omongan itu. 25. Loke kajita kata. saying about the, the war. The war meaning is a star, planet, etc. Maybe this also included. In the war, in the war, and the newspaper they write the daily daily information such kind of information yeah. jadi yang ke-25 namanya loka loka kaita kata namanya loka kai, kaita kata yaitu perkataan mengenai dunia jadi misalkan contohnya itu mengenai bintang mengenai planet atau mengenai informasi yang ada di dunia ini bisa di dunia misalnya di, di 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 koran kan banyak informasi mengenai dunia nah, itu Jangan dibahas hal-hal seperti itu. Another is, or uh, our world is who is created. Such kind of saying. Hmm. Atau misalnya uh, bertanya seperti ini, uh, siapa yang menciptakan dunia ini? Gitu. Nah itu hal-hal seperti itu tidak usah ditanyakan. Who is created, world? Oh. <laughs> <laughs> Jadi siapa yang menciptakan dunia ini? Yeah, no need to ask because Buddha already saying. Our is naturally they are become like that. Mm. Jadi tidak usah bertanya yang seperti itu karena Buddha juga sudah pernah memberitahu kalau dunia ini terbentuk uh, karena secara alami. There are there are no creator, no created. Mm. Jadi tidak ada yang tercipta dan tidak ada yang diciptakan. Oke, okay, itu disik semudah kayita regarding the ocean. Who created the ocean? Indonesia Ocean. <laughs> <laughs> yang, yang selanjutnya Samudra Kaikakata. Ka yang selanjutnya namanya Samudra Kaikakata yaitu mengenai uh, lautan atau samudra. Jadi misalnya bertanya siapa yang menciptakan lautan gitu. Jadi saya mau how our world presented the group like that. Uti kata. Yang 27 namanya Uti kata. Jadi bagaimana uh, ekonomi dunia ini sudah berkembang seperti apa? Seperti itu tidak usah ditanya. Jadi is a uh, honey. So the 27 is Uti, right? Opposite is a uh, honey. How, why our world is presented down? like honey, honey is a uh, decrease yang ke-28 itu namanya Hani dia itu uh, kebalikan dari yang 27 tadi jadi ini mengenai ekonomi yang runtuh atau yang sedang menurun ya di dunia itu nggak yeah. usah ditanyakan no need to ask because the, said they are not under this reason <laughs> jadi tidak usah tanya kenapa ekonomi runtuh itu kata saya itu karena tidak menjaga lima sila jadi nggak usah tanya-tanya lagi mm -hmm. itu itu jawabannya 29 Sasata kata, Sasata, Sasata is a permanent. Sasata Ata, they also believe that Ata. This Ata is a permanent Ata. This called wrong view, Sasata wrong view. Yang kedua puluh namanya Sasata kata, yaitu perkataan mengenai pandangan salah tentang diri ya, tentang adanya sesuatu yang kekal di dalam diri itu itu nggak itu, itu usah dibahas. Even though these people die, their atta are not die. This atta move to there, this body. They believe. Mm. Jadi uh, ada ke suatu kepercayaan kalau seseorang sudah meninggal itu nanti ada sesuatu ada sebuah jiwa ya yang akan pindah ke tubuh yang lain gitu. Our grandfather is a Chinese tradition like that. So our our grandfather generation they believe that atta also. So our grandfather passed away at that time, my cousin my cousin's sister she had to that take care of this atta. I don't know I do understand the that time, I am very young. <laughs> they say oh, my sister is uh, now taking care of my father atta <laughs> And then that, uh, my sister stayed near the, my grandfather dead body always because she took care of the, my my grandfather Atta. And then uh, in the cemetery also they made the big cemetery like that, family cemetery, according to Chinese tradition. And that uh, they made special special house for Atta. <laughs> small small house. <laughs> mm, they believe the Ata. This Ata is a no yet reach no -ye reached to the another body. Waiting, waiting. <laughs> Jadi kata saya tahu uh, bagi mereka yang keturunan Chinese itu ada kepercayaan akan roh ya, atau jiwa itu. Misalnya di di uh, generasi kakeknya saya tahu itu pada saat meninggal, pada saat kakeknya kakeknya meninggal ada sepupunya, sepupu perempuannya yang uh, dia itu katanya merawat, merawat ata atau rohnya kakeknya yang sudah meninggal di samping mayat kakeknya. Pada saat itu Saidou masih muda, dia tidak mengerti apa yang sepupunya itu lakukan. Tapi yang dia tahu, yang Saidou tahu, sepupunya ini sedang merawat rohnya itu. Bahkan pada saat di pemakaman itu kan tradisi tradisi makam Cina kan itu lebih lebih besar ya. Di sana juga mereka membuat sebuah rumah kecil khusus untuk tempat tinggal Ata itu, roh itu. Jadi, kalau roh itu belum belum uh, pindah ke tubuh yang baru, mereka akan tinggal sementara di sana gitu. So, such kind of the also, we, view also will wrong you, no? So, they say within 49 day this at the no go to other body So 49 day they are waiting, <laughs> waiting that such in the body <laughs> <laughs> Jadi pandangan seperti itu adalah pandangan yang salah ya. Jadi mereka berpikirnya uh, dalam 49 hari, selama 49 hari setelah meninggal itu roh itu tidak akan uh, mereka akan mengembara mencari tubuh yang baru gitu. Jadi itu itu salah. So really after a pass away already they reach to the another life. So no 40, no waiting the 49 day and also no ada, no no attack. no jadi sebenarnya itu setelah meninggal tuh mereka langsung pindah ke alam yang lain dan juga tidak ada yang namanya roh yang kekal itu tidak ada well sometimes they say oh we see our grandfather last night i see because they my their grandfather already passed away but they see their grandfather in the in the house like that. Now uh, this this PRM may be not at that. This may be the ghost maybe. As go this grandfather come back to the home maybe. <laughs> this is possible because they attach. If attached the house at the time, they become the ghost in the house. Like that. Nah, jadi ada juga beberapa orang yang setelah kakeknya meninggal, mereka pulang ke rumah itu mereka bisa melihat kakeknya lagi di dalam rumah itu. Jadi kata saya itu, sebenarnya bukan Atta, bukan roh atau jiwa yang kekal itu. Sebenarnya itu kakeknya itu sudah meninggal dan terlahir menjadi hantu dan dia tinggal di rumah itu. Itu terjadi karena kemelekatan terhadap keluarga atau kemelekatan terhadap rumah itu dia. Oke, okay, this itu 29. dua kata. Jadi itu yang ke-29 namanya Sasadak kata. Nama tadi is a opposite. Uceda, Uceda itu ada already cut, no more, no no more, other like, no no more, no more, already cut. Yang hmm. selanjutnya nomor 30 namanya Uceda kata itu kebalikan dari yang sebelumnya ya. Jadi artinya itu setelah meninggal langsung tidak ada apa-apa lagi, tidak ada kehidupan uh, kehidupan selanjutnya nggak ada, langsung hmm. nggak ada apa-apa. Yeah, some people they believe the Uceda, so, they also say like that. Or, There is no so you happily stay here. No need to meditate. You eat as you wish. <laughs> like that. Mm, okay. Jadi ada beberapa orang yang mereka percaya tidak ada kelahiran lagi uh, di masa depan ini. Tidak ada kelahiran yang akan datang. Jadi mereka mengatakan ya, tinggal tidak usah meditasi. Jadi hiduplah se semau diri diri saya nak diri gitu hidup tidak usah meditasi gitu so number 31 is the such kind of speech kama sukha lika do yoga kata or enjoy the sensual pleasure very good our life is very short you should enjoy the uh, sensual pleasure like that before dying you enjoy like that such kind of saying yang nomor 31 ini perkataan mengenai uh, misalnya dia berkata uh, hidup ini sangat singkat jadi harusnya digunakan untuk bersenang-senang gitu. Kama sukalika niyoga kata. Kama sukalika niyoga kata. Namanya kama sukalika niyoga kata. Jadi kita harus karena hidup ini singkat kita seharusnya memuaskan nafsu duniawi gitu. Itu perkataan seperti itu. Last one, 32, is Atta Kila <laughs> Atakina Vatan Yoga is a same modif modification. Sufferance may maybe sitting on the on the thorn. And daytime, very hot time they they, they blow to the fire. Very cold time they go in the river. Such kind of practice. Sometimes Kong kong, practice, Don't practice. Calm. They, they 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 stay like the Kong. Some people they like, they stay like the dog, eating also, not eat by hand, <laughs> by mouth they eat. <laughs> Such kind of practice called Atakila Yoga. So suffering, torturing the own body. Yang terakhir yang ke-32 namanya Atakilama Matukan Yoga kata, yaitu perkataan mengenai penyiksaan diri ya. Jadi seperti melatih uh, latihan hidup seperti Sapi hidup seperti anjing gitu. Jadi mereka hidup itu benar-benar seperti anjing. Jadi makan juga tidak pakai tangan, makan dari mulut langsung. Ada juga yang uh, meniksa diri dengan cara, misalnya di hari di kalau cuacanya lagi dingin, dia sengaja ke sungai yang dingin. Kalau cuaca lagi panas, dia sengaja dekat-dekat api gitu, meniksa dirinya sendiri. And some the people in India, they are very like There's such kind of the attack kilometer. So they also not wearing any clock. They also sitting on the throne. Very pain maybe. <laughs> so in the first sermon, first tomato in the Machekapodana Sutta Buddha or D say Dwe me big and Babiji na Ba Katame Dwe Yo Chanya Kami Sukama Sukan Liga Nu Yoga. hi no gammo putujani ko anariyo anatta sahi do yo cayan attakilamatthanu yo, at yo ko do ko anariyo anatta sahi do tukai os eh isthi practice shonnot 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 practice holy practice majhimabhadipada majhimabhadipada is a noble efo part Jadi kata saya tahu di India memang banyak orang-orang yang e, mereka suka melatih hal seperti itu penyiksaan diri. Misalkan mereka bisa duduk di atas duri, itu penyiksaannya mungkin sangat sangat sakit ya, duduk di atas duri. Nah, makan di e, korban pertama sang Buddha, di situ Buddha juga mengatakan ada dua jenis latihan ekstrim yang harus dihindari, yang tadi itu dan kemudian Buddha mengajarkan jalan tengah. Sozi tadi to kind all the trichana katha. Hmm. Jadi ada 32 jenis perkataan trichana kata yang tidak yang tidak bagus. This is this according to the one the sutta. No, according to the one sutta and another sutta also to be uh different version. Another another Pali they say 37 to 32, a little bit changing. 37 to 32, I would say this, changing. Nah, tadi itu dari suta, dari suatu, suatu suta, dan ada juga dari suta yang lain itu versinya berbeda. Jumlahnya ada sekitar 27 sampai 32. 1 to 36 is the same. Yeah. Jadi dari 1 sampai 26 itu sama, tapi selanjutnya itu berbeda. So 37 is uh, Iti Bawa Kata. Iti Bawa Kata. Yang ke-26 namanya, dan, yang ke-27, yang versi yang baru ini, yang namanya Iti Bawa Kata. Iti Bawa and Wudi are very similar. Meaning, Wudi. Wudi. Hmm. Iti dan Wudi itu artinya sama. Jadi, is a uh, iti abawa kata. This iti abawa is a similar meaning or the ya hani English yang ke-28 itu namanya Idi atau kata jadi itu sama dengan yang artinya bahasa palingnya Hani itu yang meningkat. 29 is uh, aranya kata forest. Regarding forest. Yang ke-29 namanya Aranya Kata, yaitu mengenai hutan. How about Nagasena, you a forest? Beautiful or not? <laughs> <laughs> jadi misalkan ada yang tanya ke Biku itu hutannya bagus apa enggak gitu. I know you visit his forest. Maybe half hour have to go there in the forest. And then know you visit. Maybe one day we will visit. <laughs> jadi memang di dalam hutan ini ada dulu pernah dibikin satu kuti saya. Jadi saya saya dah mengatakan dia belum pernah ke sana. Jaraknya itu 30 menit, sekitar 30 menit kalau jalan dari sini. Yeah, this forest is a government forest, right? Government is in a park. Hmm. Hmm. Jadi hutan yang di sini ini adalah hutan nasional. ya. nama tadi is a kata tahu, mounte, or gunu. Oh, this, this gun, this mounte is a fish, ne, or sa, this gun, gunu. Gunu sala. Okay. such kind of hmm. Jadi yang selanjutnya namanya papata. Ya. Papata, kata yaitu mengenai gunung. Jadi misalkan kalau bertanya, Gunung ini namanya Gunung apa? Gunung Salak gitu. Itu kurang kurang tepat. 31 is a nadi river. 32, two. is a river nadi nadi. Yang tiga namanya nadi yaitu mengenai sungai. 32, last one is the Dipa. Dipa is a island. Oh Indonesia, how many island? <laughs> Yang ke-32 namanya Dipa. Dipa Dipa ini artinya Uh, pulau. Jadi misalkan bertanya, oh di Indonesia pulaunya ada berapa gitu. More 20.000 island. -A oh, you can go and uh, stay there. <laughs> Jadi kata saya tahu di Indonesia ada lebih dari 20.000 pulau dan ada beberapa pulau yang belum dihuni orang. Jadi kalian kalau ada yang mau boleh menghuni pulau itu. Neither they do kind of saying is an uh, unbeneficial speech. Shall not, not, say. Huh? Jadi itu tadi adalah 32 jenis perkataan yang tidak bermanfaat dan tidak seharusnya diucapkan. So just meditate. Just meditate. <laughs> Jadi tugas kita hanya meditasi. Oke, okay, now we have no chance to go there Itu what the castle that. Because now Ini night. In your question, you may ask now. Oke. Okay sampai di sini apakah ada pertanyaan kalau ada pertanyaan boleh tanya saya daun Mendami bante uh, bante tolong translate nya jadi kenapa tua data suta itu ketika uh, katakan cocok untuk yang Sada cerita orang yang punya uh, kecondongan memiliki keyakinan yang kuat kenapa tua data suta itu untuk itu Okay, so the, the, the question is why Tuataka Sutta is suitable for Sadia Charita people? Because Tuataka Sutta is very busy to the final nirvana. Because very busy in the sila, starting sila. So Patimaka Samra Sila starting. Patimaka Samra sila without Sata cannot practice. because many many people cannot order SPG because this <laughs> because Padimaga Samarasila many rule because 237 matika this only just matika only 237 matika riaru a ko thon 180 ma tencha gedi thu po tan 6000 4000 saung <laughs> mya dong daikha bu no nay One eight zero 8 nine one eight zero 40 9 1 is a 10 million 10 million 10 million 9, one eight zero. No, nine one eight zero forty and three million sixty thousand rules this is in detail Mm. Many, many Mm. So without sata I cannot practice. So because the sata cerita only suitable to hmm. Jadi saya sudah mengatakan karena dua takasuta itu dia menjelaskan dari dasar dari dasar uh, untuk mencapai nibana dasarnya itu ini maksud dengan dasar adalah moralitas sila ya jadi uh, patimokha samwara sila jadi untuk menjadi bikku itu kita harus melatih patimoka samwarasila. Patimoka Samora sila ini ada 227. Dan itu sudah termasuk banyak. Jadi untuk orang yang tidak punya sada, tidak mungkin bisa melatih itu. Jadi uh, tidak mungkin juga bisa menjadi bikku. Jadi karena itu tua takasuta ini untuk mereka yang punya sada. Jadi tadi saya juga menambahkan 227 ini cuma ada di Matika tapi kalau yang secara detailnya ada sekitar 9.180 koti. 1 koti itu 10 juta. Jadi ada 9 miliar lebih Aturan dari diku yang secara detail itu. So, saddha is a confident faith. faith or confidence. There are 8 object, no? 8 object for saddha. Number one, Buddha, he must faith in the Buddha. Second Dhamma, ta Sangha. Number four is the uh, three trainings, Siddharth Samadhi. Pinyam. So faith to the Buddha, oh this Buddha is a real samasambuddha Buddha. He very faith such kind of Sada. Dhamma, oh this Dhamma is a Buddha Dhamma. No? this Sangha is a really Buddha disciple, like he, he believe. Another three the Siddharth Samadhi Pinyam, also he believe. or uh, this three training can lead to the Nibbana. So he believed. Buddha, Dhamma, Sangha, and three training or four. Another four, I must say. Jadi yang dimaksud sadar itu adalah keyakinannya. Yang dimaksud keyakinannya ada delapan macam keyakinan. Yang pertama itu keyakinan terhadap Buddha. Yang kedua, Dhamma. Yang ketiga, Sangha. Yang keempat, tiga pelatihan yaitu sila sama dipanya yang dimaksud dengan keyakinan kepada Buddha jadi dia percaya kalau Buddha ini adalah seorang sama sama Buddha gitu dan kalau dan dia kalau keyakinan kepada Dhamma dia juga yakin kalau Dhamma ini adalah Dhamma sejati yang diturunkan oleh Buddha dan kalau yang ketiga keyakinan kepada Sangha artinya dia yakin ini adalah Sangha murid-murid dari Buddha dan yang keempat keyakinan terhadap tiga latihan dia juga yakin kalau melatih sila sama dipanya ini bisa bisa mencapai nibbana. So he believe the Buddha, and also he believe Buddha and all Buddha teaching also he believe, and also the Zaiba also believe. At that time, he followed the all rule formulated by the Buddha. Or, Buddha say, or oh, shall not hold the money, shall not accept money, other than this people, or some people, or people or not holding money. But some people, oh, what happened? I hold money, no problem. <laughs> no no satta cannot play it, right? And also, sometimes Buddha says, shall not be slave to the glass. What happened? No problem to the throw the uh, slave to the glass also. And then they cannot follow there, because here no satta, no satta Buddha -dhamma sangha, right? So we need the satta. If satta, person only can follow there, hundred percent. In the monastery also, like some people do not not the not fit to the psychology. and then the, of the teaching also they are not follow hundred percent. So because the satta very important. And then because to go to is a oleh cerita hmm. Hmm, jadi keyakinan kepada Buddha, itu artinya okay. Okay. holding the money, money. Oh. jadi dia percaya kepada Buddha, dan dia uh, mengikuti 100% aturan dari, aturan dari Buddha. Itu jadi, misalkan Buddha memberikan aturan uh, tidak boleh menerima uang, Bitcoin itu tidak boleh menerima uang, tapi ada beberapa biku yang mereka sudah mempraktekkan terima uang itu dan dia merasa oh saya terima uang nggak ada masalah tidak apa-apa nah itu artinya keyakinan kepada budanya itu kurang tidak ada ya atau bahkan ada ada buddha memberikan aturan itu air liur itu tidak boleh e, menyentuh di gelas gitu tidak boleh menyentuh gelas nah, kalau ada juga biku yang mengatakan ah ini tidak relevan apa fungsinya apa gitu akhirnya karena keyakinannya yang kuat, jadi dia tidak mengikuti 100% aturan dari Buddha. Itu untuk orang berarti ada orang biku-biku yang seperti itu juga. Bahkan di saya di Center Ji, ada juga orang yang keyakinannya itu kurang kepada Ji. Jadi ajaran-ajaran atau uh, uh, aturan dari Ji juga mereka tidak ikutin 100%. Jadi karena itu keyakinan sangat penting. Oke okay. number one. Faith in the Buddha, Faith in the Dhamma, Faith in the Sangha, Faith in the Three Trainings. Sila samadhi Bhenya practice. Like Number five is uh, Faith in the Past Life, Six is the uh, Future Life, Seven is the uh, Past and Future Life. Jadi tadi saya udah ulang lagi, yang pertama adalah keyakinan kepada Buddha, yang kedua kepada Dhamma, yang ketiga kepada Sangha, yang keempat, keyakinan kepada tiga latihan sila sama dipannya. yang kelima keyakinan kepada uh, kehidupan masa lampau yang keenam keyakinan adanya kehidupan masa depan yang ketujuh yakin adanya kehidupan yang ma di masa lampau dan kehidupan akan masa depan that nah, is a bridge just cause and effect the fetch yang ke-8 yaitu keyakinan kepada patita samubada yaitu hukum sebab akibat. Hmm. Do you believe cause and effect? Jadi apakah kalian percaya hukum sebab akibat? Okay, you have faith, believe. Hmm. Sada, you are sada. Okay. Berarti kalian semua punya sada. Oke, okay, kata saya. Oke. Okay. Wandami saya dal waktu bante mohon terjemahkan uh, apakah ada penjelasan di suta atau kata-kata mengenai uh, sayale itu menopang hidup pada guru guru di sini maksudnya biku apakah ada demikian bante? Sayale menopang jadi sayale yang berdana ke biku maksudnya kita? Gitu. Bukan menop uh, Men, menumpang atau menopang menumpang ya uh, menopang menopang atau saya lagi menopang ya? hidupiku bukan menumpang ya banti maksudnya oh, iya iya tergantung gitu menggan saya lagi bergantung hidupnya pada biku yeah. gitu ya oh, hidup menopang pada gurunya berarti saya nah. yang tergantung pada biku kan? Iya iya, maksudnya menopang hidup pada guru, menopang hidup pada guru. hidup pada guru. Guru di sini maksudnya biku sebagai gurunya gitu. Jadi maksudnya biku ini yang yang berdana ke saya gitu. Bukan berdana bantu. Maksudnya dia yang. Men... apa sih Kurang. Jadi yang di atas siapa? Yang di atas biku kan? Di atas biku yang di bawahnya saya gitu ya? Atau saya lainnya yang men yang oh. berdana kepada bikunya gitu maksudnya? Oh, bukan, bukan mengenai dana Bante? Ya saya ngerti bukan dana, tapi ini intinya. Gitu. Bergantung hidup. Yang bergantung siapa? Saya lainnya. Saya lainnya. Oke. Okay. Kasih Bante. Oke. Okay. Saya so, the question is, uh, is ah, tadi ap, boleh apa enggak ya gitu ya pertanyaannya boleh apa enggak ya? Apakah ada istilah oh, uh. oh, demikian? Oke. Okay, okay. uh. Saya so, uh, the question is is there any explanation in Tipitaka or Atakata about a Sayale that a live depend on a big cool. On the teacher, the teacher is a bhikkhu. Sayale live depend on the bhikkhu. So the the requisite always also from the bhikkhu maybe. Requisite nya dari bhikkhu kan berarti kan. Yeah, all the requisite of for Sayale all from bhikkhu. Well, also can I give in the to bhikkhu. No problem. So salary more more can teach to the big biko no problem. But live depend on the biku Lead meaning is a live. The the, the the expense of live the, live the life. The requisite all the salary requisite every day requisite everyday needs the patawekana the salary patawekana every day from biku What meaning I not understand. Understand? like a yeah. Like a child live depend on the parents. Yeah. A child will live depend on the parents, children. Uh, children live depend on the parents. Family will depend on the history. Oh, uh, yeah, possible. Possible. In the Atakata uh, or? Possible. Itipaka also. Possible, possible, because Buddha died not yet ya Sally. Not yet ya Sally. Eh, Buddha died Sally, at that time, maybe possible in the Tibetan. <laughs> Kata okay. saya itu bisa aja, mungkin ya. Tapi karena di zaman Buddha itu tidak ada saya lei, jadi ya tidak ada. Nah, di, di Pitaka men, mengucapkan saya lei. Tapi kalau zaman Buddha ada saya lei, okay. mungkin sudah masuk di Pitaka. Saya lei hidup bergantung para bhikkhu itu bisa ada. Asih kasih, Bhante. Nah, ada no question, oke. Okay.

चमे सबरा भोज समरा सभी सतानुमोर सभा संपति से इदमें जातिना हो तो सुखिता ओं तु ज्ञात इदमें जातिना हो तो ဣဒံ미ညတိနံ호ตุ ਸੁਖਿਤਾ। ਦੁਨਿਆ ਤਯ। ဣ ਦ ံ ਮਿ ਪੁੰ 냔 ਅਸਵਕਯਾਵੰ 호 ਤੁ। ဣ ਦ ံ ਮਿ ਪੁੰ 냔 ਨ ိဗ္ဗ ਾਨਸਾ ਪੱਛਯੋ ਤੁ। ਮਮਾ ਪੁੰਨਾਬਾ ਕੰ ਸੱਬਸੱਤਾਨੰ ਵਾ ਜੇਮੀ। ਤੇ ਸੰਬਿ ਮੇ ਸਮੰ Punya oh bagan lebandu sadu-sadu.